World Guild Battle. Ini udah di ujung-ujung, penghujung-ujung jam ini. Jadi kita udah bebas mau pilih siapa aja. Cuma masalahnya memang ini kecil-kecil ini. Ya, izinkan saya pakai combo yang agak-agak ngawur-ngawur, yang nggak serius-serius banget gitu. Yuk, kita lihat seperti apa battle-nya. Ouch. Agak ganas nih, tiga warna. Ini tiga warna elemen dark ya, tiga warna. Pertama, ini yang combo musuh pertama, saya yakin ini jangan ada yang pakai combo itu. Ini combo pertama saya yakin menang. Tapi combo kedua, ketiga, keempat, kelima, ini coba-coba. Gua nggak tahu deh. Ya, kita lihat hasilnya. Combo pertama, ini jangan ada yang tiru-tiru combo ini. Jelek, Laika pasti hilang nih. Seret, hilang. Lu mau apa juga terserah. Ya, kena defense break. Udahlah, gue beset aja lah lu lah. Habis, udah. Jalan, selesai. Ah, buset parah kan. Combo kedua. Alah, cuma molong yang masuk kok. Pernah doang. Ah, stripnya gagal. Buset. Kurangi lagi. Nah, ini. Berapa damage-nya ini? Skill kedua ke pernah. 20k. Chill. Alah, hilang. Alah, gagal. Hilang deh. Ih, bagus. Langsung hilangkan sekalian. 11k. Dua kali lipat dari skill 1 dan 2 doang. Yah, stun. Ini udah alamat gagal. Gua yang gak yakin menang ini mah. Provok. Gagal. Kecil ya, berarti gak cocok untuk jadikan demi area. Nah, ini ya. Harusnya sih menang. 2 ignore defense. Ini yang ada leader attack yang gede banget spesialisnya. Bastet yang pasti menang speed karena Bastet ini speednya hampir 300. Hampir. Plusnya itu 190-an gitu, nggak salah. Nah ini, sebaiknya pertama Aelia yang ada buff defense-nya hati-hati. 50k. Retest berikutnya. 50k. Bahagia sekali. Buset, hilang. ini combo ngetop juga ini. Harusnya bisa ini, kita bully-bully musuh. Habis ya attack bar-nya. Gurung. Mau nyerang. Yuh, prok, yuh, duar. Ayo, masuk. Ah, nggak ada rasanya. Gak ada rasanya, guys. Gawat. Alah, Profio, alah, jalan lagi. Alah. Ini dibuat memang secara speed attack-attack ya. Speed attack-attack, ketika rate ada sih memang. Tapi nggak ada ketika damage. Gara-gara ngejar pasti defense break-nya itu loh. Kalau dibuat speed damage attack gitu, speed ketika damage attack gitu ya, mungkin nggak begitu menarik sih, karena kalau dibuat speed ketika damage attack sih, skill 3-nya jadi nggak ada fungsi sebenarnya. Nggak bisa nih, gagal. Ronde kelima. Alah, stunnya ke sono, dia yang menang speed, padahal gua ada leader speed loh. Buset, aduh macam, kalah total. Kita coba lagi ronde kedua. Ronde kedua ini. Ya, coba lagi. Ya, combo ke... battle kedua kita coba ya. Ini timnya. Ini kayak sebagian agak akal-akalan aja. Kita tes aja, yuk. Tentu saja ini menang speed karena mereka terbebani dengan iris yang harus di-spare. Pasti speed 300 Clara lebih menang. Yuk. Stun dong. Alah, Kinky yang penting gak kena stun. Oke. Ini. Kurangi.
Kurangi. Oke. Nah ini damage-nya cukup nggak ini untuk gini-ginian? Cukup nggak untuk battle gini-ginian? Kalau nggak cukup juga, aduh gue bingung deh. Sekarat. Oke. Bagus. Stun Despair ya. Ini Cyborg ini Stun Despair ini. 17k skill 1. Keren. Bisa. Pasti menang elemen. Ya, hitnya 7k. Kinky udah gak keren lagi. Gue sedih banget gue liat Kinky kayak gini sekarang. Dulu orang gacha dapat Kinky bahagia. Sekarang orang gacha dapat Kinky biasa aja tuh. Intinya berarti itu Cyborg Water, carilah battle yang bisa kita kuasai menang speed dan musuhnya itu yang jangan yang kelas tank berat ya. Itu tadi nggak terlalu tank berat itu. Paling-paling HP-HP kelas-kelas di bawah 30.000. Nah ini baru HP di atas 30.000 ini. Ini parah ini. Oke, jadi musuh udah pada nggak ada immunity. Defense break masuk semua. Duar. Aduh, buset, jalan berapa kali lu? Ih, langsung jalan dong. Ini cukup. Ih, sekarat, aduh, acuy! Alah. Aduh, ngeselin dah. Aduh, ini Bok 9 ini ngeselin ini. Bok 9 sih gak sih namanya? Lupa gua. Alah, masuklah. Aduh, sekarat lagi. Cuy! Ih, lagi. Duar! Alah, 14k. Aduh, sakit. Lagi. Duar! 14k. Gak ada heal. Mamam tuh lu gak ada heal ya. Oke, lu udah strip. Berarti gua udah bebas. Yes! Duar! Asik banget. Ah ini, ya. Gak salah lu kayak gini. Berarti gue yang dapet dong. Attack bar tool apa? Oh ada, attack bar toolnya ada tadi. Masuk. Masuk. Silent. Masuk. Yah! Congpungnya gak kena. Masuk, kurangnya attack bar. Cuy, kena lagi. Bisa ini water semua ya. Ini water semua bisa digunakan dengan syarat musuh tidak ada attack fire yang keren-keren ya. Itu Ciwu support jelek. Coba Ciwu RTA gua, sakit. Strip apa? Hapus bar. Beres satu, defense break, kembalikan ludahin efek buruk, ya nggak masuk. Glancing ya, ludah efek buruknya, cuy, nggak balik, harusnya ada baliknya itu. Masuk lagi, satu pun nggak ada yang masuk, sabar deh. Glancingnya ngeselin lah. Ih, masa kita kalah guys? Masa kita harus kalah guys? Balikin efeknya. Aduh, masa kita kalah guys? Gak logis kalau kalah, gak boleh dong. Strip. Mantap. Udah, tinggal ciwunya aja. Aduh, tak ada rasa. Cicil pelan-pelan aja lah. Mamam tuh stun, rasakan lu, beres. Buff. Nah, siapa ini? Gua nggak mau, kalau kita nyerang yang lain-lain ya, nanti yang tengah itu bisa nge-heal dan provoke. Itu ngeselin banget, jadi kita target yang tengah dulu. Berikutnya damage-nya ini yang kiri. Beres. OP banget, parah. Asli OP banget. Per hitnya berapa ini?
11K. Gak bisa heal. Mantep guys, keren banget, buset. Wish, combo baru yang solid. Ayo masuk, siapa ini? Shan dulu, Shan. Mantep. Biar separuh. Bagus, dihilangkan defense break-nya. Bagus, nggak berasa. Biar. Mantep. Crit kena juga. Defense break dong. Ah, nggak kena. Biar. Keren ya. Keren ya. Oke. Yang mana yang mana combo favorit kalian? Silakan kasih komentarnya ya. Bye bye. Oh, tar dulu. Ini ada hiburan-hiburan sedikit ini. Ada hiburan-hiburan. Ah, ini enggak usah. Enggak ada. Sayang sekali. Ya. Ya sudahlah. Bye bye.